Hari ini kita lagi ada di Jepanda, toko fashion murah yang ada di Jombang. Nah, untuk lokasinya berada di Jalan Gubernur Suryo nomor 13, Kota Jombang. Lanjut untuk di sebelah, terdapat berbagai macam tas dari mulai yang ukurannya kecil sampai besar, yang harganya start dari 20 ribuan loh guys. Murah banget gak sih? Tunggu apa lagi? Yuk cus kita ke Jepanda sekarang! Melihat-lihat di lantai 1, ayo kita sekarang naik ke lantai 2. Yuk ikuti keseruan kita yuk! Di lantai 2 ini ternyata banyak sekali berbagai fashion untuk wanita, seperti kemeja, gamis, sweater, rajut, blus hingga hijab. Untuk harganya sangat affordable banget buat kita para pelajar. Nah, yang aku pegang ini hijab Bella Square ya guys, harganya cuma 10.000 aja loh, murah banget gak sih Besti? Dan ada berbagai macam warna juga di sini loh. Setelah puas melihat-lihat hijabnya, sekarang ayo kita ke bagian gamis yuk. Aku pegang ini yang warna biru, harganya cuma 156.000 dan yang warna ungu cuma 178.000 aja loh guys. Nah, buat kalian yang lagi cari OOTD simple casual yang bisa buat jalan-jalan, nongkrong, dan hangout, kita udah nemuin OOTD yang cocok nih. Ini Jepanda sama dengan Dong Eza. Kami dari Jepang ini kita pindah di Jalan Gubernur Suryo nomor 13. Kita semenjak bulan April tanggal 8 kemarin kita berdiri. Sebelumnya kita ada di kita buka setiap hari, buka mulai dari jam 9 pagi sampai sini. Kalau biasanya di produk-produk kita itu cukup murah sih kak. Nah, untuk kalangan di tas-tas kita, produk kita yang di tas itu harganya itu di under 50 ribuan. Dan kebetulan kita juga ada sandal dari Indonesia itu enggak sama, harganya itu di bawah 50 ribuan. Kita juga murah-murah itu kualitas untuk budgetnya anak-anak sekolah juga sih gitu. Kita tuh nomor satu kalau sudah ibu. Selamat ya. Jangan lupa mampir ke sini ya. Jangan mandi ya. Kita berpindah tempat ke Panda Lovely yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Danlan nomor 6, Jembatan Jombang. Yuk kita intip apa aja yang ada di dalam nih guys. Wah, di sini mah surganya para ciwi-ciwi guys. Di sini ada berbagai macam skincare, make up, aksesoris, sampai kutek pun juga ada loh guys. Ada berbagai macam warna kutek dengan harga start from 8.500 aja nih guys. Thank you.
Next kita beralih ke tempat basis skincare nih guys. Wah, di sini sangat banyak sekali basis-basis skincare-nya. Nah, seperti contoh yang aku pegang nih, ini basis skincare yang sangat rekomendasi banget yang ada di sini, guys. Tunggu apa lagi? Bagian sunscreen, contohnya kayak yang aku pegang ini, yaitu dari brand Vestology dengan harga Rp79.000 aja loh, guys. Dan ada juga Azarin dengan berbagai macam varian yang harganya mulai dari Rp35.000 sampai Rp60.000 aja. Nah, pindah ke spot selanjutnya. Di sini ada berbagai varian sheet mask dengan harga yang sangat terjangkau. Sekarang kita tadikan dalam ini bersama Uja. Oke, Uja kita boleh tanya-tanya sedikit ya, Boleh. Jadi ini tuh bukanya tuh hari apa dan berapa? Oke, kalau Pandalor video sendiri untuk bukanya tiap hari ya teman-teman. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu dan jamnya jam 9 sampai jam 9 malam. Terus mereka ini sampai jam 9 malam. Kayak gitu. Oke, untuk produk best seller yang dicari sama remaja itu ada banyak banget. Mulai dari Garnier, Emina, Skin Tipik, terus ada apa lagi, Apokalur, Biaqua. Banyak banget produknya yang dicari. Jadi banyak pilihannya juga. Terima kasih ya, Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.